Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh agama, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, sebutan kula amul jaki, kong langkong, selerena Ustadz Hari, tokoh masyarakat Kak Dintoh, sebutan kula juga amul jaki, selerena simulja Ustadz Martoyodi, tor sedaja para asatir, tor para sepo, para anom, sebutan kula tak kuasa kak angku nyebut asma setong per setong, tapi Kak Dinto tak ngurangi rasa hormat tor ta'zim beten kola dekat para ajunan sedaja si sami-sami muljaki sang Allah subhanahu wa ta'ala. Saya beten kola muljaki kong langkong tuan rumah kotaba sahibul hajah ingki Kak Dinto sesepo Bapak Abdurrahman Abidi Rahman pun apa Abdurrahman di Abdurrahman sareng keluarga epon torjukan selerana semuljah tor berbahagia Fatur Rahman sareng keluarga tor sedaja keluarga besar epon termasuk ingki ketua Al-Hidayah Kak Dinto Taretan Budan Gaulah Leatik kemudian Le Adi dan sedajana saya hadir malam mangken sebatan kula amul jaki torsamu ke kaula ajunan sedajai mul jaki sarang Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin. Sebelumnya dan kula lanceng pamator ngereng di saat malam semangken Kak Dinto betan kula sarang para ajunan sedajai misami ngator raki poci syokor. Alhamdulillah kehadirat epon Allah subhanahu wa ta'ala atas deja pansaponapan rahmat pansaponapan ni'mat siampun eparengaki dak kebetulan kula sarang para ajunan sedaja sikak dimah betulan kula sarang para ajunan sedaja tak kuasa kanggui tong metong kenikmatan kenikmatan siampun eparengaki sarang Allah subhanahu wa ta'ala mulai betulan kula sarang para ajunan sedaja kibada idilem kandung nasang ebu kantos malam mangken Kak Dinto. Kak Dinto tak kuasa menapi istilah Al-Quran la tuhsuha tak kira kelar tong metong. Cuma karena si sering ibitong kan si tak nikmat, si tak nyaman. Sehingga kenikmatan si punya Kak Dinto pasti hilang. Jadi Kak Dinto kau dien. Muka-muka betul kula sarang para ajunan sedaji itu dia ki orang-orang saya syukur dah kajun epon Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kenikmatan-kenikmatan kak ditu tambahi sang Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin karena jelas jabun Allah mun asyukur tambahna mun tak asyukur kengain seksana sengkok pedih cek saya ngebosan abadan kula sarang para ajunan sedaja misa aring paring ke orang lain iya ban mun ngucak kelangkong ibirina boleh laguna. Tapi mohon bantu kelangkung gak kena. Ibri aja ngerokok tak kena nyau, tak engki, tak iya, tak kelangkong. Yelah laku dibagi kasih lain. Saya enggak bantu Ibri na boleh. Hadirin jamaah sebetulnya kolamul jaki. Kadu kali epon solawat sarang salam epon Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga tetap pa yatoraki dek kejunjungna nabi na betul kula sarang para ajunan sedaja. Penutup para nabi, imam ma para rasul, ingki kadin to kanjing nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban pangarep banyakna solawat beton kula sareng para ajunan sedaja si Emaus jaga kanjing nabi, beton kula sareng para ajunan sedaja melukilina keselamatan si eparengaki sareng Allah subhanahu wa taala dak ka kanjing nabi. Sehingga abek kadin to
badan kula sareng para ajeng sedaya enelekana puto dak kapertolongan e tolong sang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seesebut kalaban kebanyakan para ulama ekoda syafaat pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sebutan kula mulyaki melemangkan kaden to den kula niat ngaji ben niat ceramah melana den kula kaden to abekta catetan menyambi kitab kan katon tak kurang sae dinyemi catetan pun apa bidan ceramah sareng ngaji bidan dimun ceramah kaden to ngelak sekenceng nggih tekan napa apa pun dibahas napa sih bede pikiran iba melana kadang istilahna beda tepelecok cuma mun ceramah tepelecok ya pekun terus mun tepelecok kemudian ambu kan todos goreng ana apa mak tepelecok karena cek kudu bedeku tekun jadi termasuk abahas tentang urusan agama Kak Dinto kudu bedeku tekun kecuali cek luar kepala dan gula Kak Dinto lepaan lepaan di makin gila hafal makin bisa lepah napa boleh pun senapa tahun misalnya tak buka gitu tapi fa insyaallah saya cuma melemangkan Kak Dinto ampun banyak dibahas tentang masalah akikoh dan masyarakat Kak Dinto pun ngegelis aja cek akikoh Kak Dinto penting akikoh Kak Dinto kelakuan bagus keka Kak Dinto keka ini gampang lagi mau akikoh melarat gimana keka dan gue kan mau akikoh karena kita kok jadi akikit itu maksudnya jadi akikoh yang melarat itu jadi penting tapi Kak Dinto kelakuan sunat tetap Kak Dinto kelakuan sunat kenapa sunat nih kak sunnah nih kak menabi elakonin Kak Dinto oleh ganjaran bejaran dari Allah searopa ganjaran sekak di meganjaran Kak Dinto abentuk suarga na Allah subhanahu wa ta'ala manabi tak ikalako punten tak dosa napa tak dosa tak seksa napa Kak Dinto tak seksa tak apa masuk neraka polan tak akeka nah, Kak Dinto perlu ngegeli apa napa dan kalau makma jelas karena makin banyak kabur kelakuan sesonat ben sewajib orang asenengan ala kosonat ben wajib dan kalau sekarang para ajan istri aja di ibu rola setareh bulan Ramadan olati musola masjid sholat terawih banyak kan itu full kayak itu sonat kan setahun sekalian sebenarnya sebuah orang nyomob kan itu kamu sholat ben ke masjid sewajib nah ini maksudnya dan kalau abid lagi timun parakara sonat elakoni Kak Dinto ibajar biasanya kelakuan ning idunya ini kan elakoni ngi tak elakoni ngi cuma ben-ben alako ya ibajar tak alako ya enggak tak gigir tapi kan wajib kotu alak apa nya ibajar tak ibajar kotu alako nyaman wajib hadirin jamaah sebutan kula amul jagi malam semangkan dan golek pakon ngisik tak oning ngisik apa ngisik itu ajalah segi nasa os karena mun ngisik tak uning dan gula mun ngisik ini aku tuh pamasuk ke otak ben pamasuk ke hati ini kata uning dan gula kalau kun cuma bisa ajalah segi sesuai kalau ben napa si eka uning ibetan kaula dari guru-guru lebat kitab lebat hadis lebat Al-Quran selebihnya tak uning dan gula melan dan gula nyambi catik tangan cuma karena gak ditu katon bodoh sikap buruh di kalau aku pokok bisa os karena tanggung gak ditu acara tanggung di mas kebede suhu tinggal tanggung gak dito undangan tak pati banyak tiba di sekaburu ngalia boleh pas tapi mana undang mana nabi undangan banyak tak kira ngalia boleh tuh yakin boleh tak kira ngalia boleh karena Kak Dinto antar acara raja tapi mau muka papangkian melembangkan Kak Dinto manfaat dah kebetulan kalau sarang para ajun istiaja kong langkong deka potra epon lek Fathur Rahman Kak Dinto saya paring asma Muhammad Arfan Al Husain menabi dan kula apareng napa nyamana masukan di olok Muhammad ce olok Muh Arfan ini. Karena Muh Kak Dinto singkatan di mana bi ngolok Muhammad saos lemak lemak sampurna Muhammad Arfan Al Husain sahai Kak Dinto tahun ini Kak Dinto menyama Kak Dinto di mantaran Kak Dinto jadi asma se terus sampai akhirat jadi panggilan pagi kali itu panggil sesuai kalau benya medegi beri catat nah ini malaikat itu
Fulan, Muhammad Arfan, yolok yolok, maju. Nah, ya beton pemeriksaan kaki, tinggal tak usah bahas kini kah. Hadirin jamaah sebutan kula mulya iki akikoh utawa kak dinto yang juregi sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Status sunnat tak ada sunnat muakkad. Sunnah king sangat yang juregi. Artinya cek penting ada maksudnya. King tak sampai wajib. King cek pentingnya. Sampai kanjeng Nabi ada bu, kemudian debu nak murtahanun di nak kanak boji si lahir kah itu murtahanun ala aqiqatihi ikentong ngaki de kakekan ulama adabu ajelesake napa se maksud ikentong ngaki kah itu. Nah sebelum kakak itu kita ke kakak dinto sunnat de karing sepo beni nak kanak boji artena se geduan ka sunnatan ka angki ake karing sepona milana se mele mbina ring sepona. Di misalnya milaki mbana nggih bocor kelangkong gak itu. Di ring sepon apa itu? Se sunat beni anak nah, tapi ring sepon. Sehingga sing oleh keutamaan dari pelaksanaan keka kan itu ring sepon. Lah ini kabeh hubungna ben murtahanun nika. Ana apa mang ucak e gentong lagi karena nak kanak enele kana lampun lahir ilahir lagi sang Allah Subhanahu wa taala dak alam dunya. Kak dinto sebagian ulama adabu abektah kacubaan akibat kudana setan. Melana pas kotu ibrse enbi ring sepona kala bencara kemudian cepon dagunya nabi mengalirkan darah. Engki kak itu darana enbi seekocak akikoh kak itu. Kak itu situ. Sikap yang dua enalekan anak kanak kak dinto ampun raja dibesa beli. Setiap ngalakone kelakuan bagus kak dinto menabi ring sepona ake ngekain potrana tanpa khusus segi misalnya potrana maca fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin ila akhiri sampai waladdallin tak ngucak khususan gak kepak misalnya. Kak dinto tetap oleh ganjaran ring sepona. Tapi cek pun sebagian ulama mun tak eke kain kak dito meskipun nak kanak kak dito alako bagus ring sepuna tak milo jauh. Nah ini kasih kocak igentong ngaki kelakuan bagus nak kanak kak dito agentong kake kanak kak angkui bisa ngalir kebagus nak kak dito dak ring sepo ring sepuna. Maka pas parlo ring sepo kak dito ngekai potra sehingga anak kak dito meski ikalo paing usus tak khususan ndak kepak ben kembuk misal tak khusus nak kene ka pokon sabun ala kok bagus abojeng ngaji sedekah silaturahim senyum kok oreng bagus kok oreng genjerna ring sepo dua nepak benempun pada milo kepi amin Allahumma la ne ka salah setong hikmah wa ta bermanfaat kemudian aki akiko milan se sunnat ring sepo. Katina apa misalnya mbana singi kain. Nah, menabi minurut kemudian keterangna hadis kak dinto kak dinto ben pendapat tak ulama. Ingki kembana berarti ngalir. Ngalir kak mbak, kak mbana. Same kak dinto termasuk zakat kak dinto. Melani ki amusyawarah. Di menabi kelar bibi. Tak kelar, kita usah. Cuk sabak saagi. Autang, ingki tak perlu juga. Kadang orang yang lu mau parlo awo tang ini nak kaki, mau urusan sunat bengal awo tang. Tapi si wajib tak bengal awo tang. Kenapa? Nafkai bini, anafkai an, abri jajan an, tak bengal awo tang. Hadirin jamaah sebutan kalau amul jadi kak dinto sebagian pamangki atau pendapat para ulama tentang akikoh. Anapa kemudian akikoh ini kan pen? Nih kalian lagi timun potrana betul dua sarang perajin setiap IKK ya kati malam mangken kak dinto Muhammad Arfan Al Husin kak dinto pagi Muhammad Arfan nih kak timun beli karena mau nabi ki nak kanak kan tak ibu hui ketika sudah balik ngelakoni kelakuan bagus napa bi muang durih misal tengah lorong ini kan kebagusan oleh ganjaran dari Allah maka lepat hor nerima juga meski lepat hor tak norokmu muang
Manikah hikmahnya? Benda negun sekalian, ngobang imbi sekalian, pas isam beli, kemudian eparing lagi daka orang lain. Kanggu itu. Nika saumurah anak kadika sampai anak kak itu adingkel, pokoknya lo kau bagus, lepat hor nika nare magenjernya. Kan nyaman, modal sekalian, hasilnya seumur odi. Kamu mungkin modal sekalian pas umur saodi ini bahwa hasil terus. Tuku sekadang usaha modal 5 kali. Mari amodal, tak ada amodal boleh. Hadirin jamaah sebutan kulamul jagi. Kak dito cokop pon. Artinya akikah sonat egi. Kak dito dalam pandang kanjeng Nabi engki. Enelaya karena kemudian putrana Sayyidina Ali Hasan Hussein kak dito juga ikai-ikai sarang kanjeng Nabi. Kengeng kanjeng Nabi ngikai kompo ya. Kengeng. Mereka sepon misalnya tak kel laring ki mereka sepon kelar lagi kati bi. Lema etem mojok kini ka potra. Nanti mon guna gaba ya gaba itu bi. Tinggal ngikai penyelamat teh bagi kembana. Aja ga embana. Raki ka sekolahan embana. Deng lah. Dedeng boleh agaba boleh. Nyerocot teluan itin agi boleh. Lamben harus koros benar juga kompoi. Ya Allah ya Rasulullah. Hadirin jamaah sebutan kula amul jagi. Mangken dan kula bahasa tentang anak kak dito. Sepenting. Saampona kemudian lahir Muhammad Arfan Al Husin potra potri nebutan kula serang perajun sedaja. Kemudian IKKI malam mangken. Ini kata cukup gen kak dito. Kau wajib naring sepo beden kula serang perajun. Ini kasih gaduan potra. Ini termasuk si gaduan kompoi juga. Gimana si tabi nih, tinggal pokok pemir ngaki. Mau tabi nih kan tadi tanggungan. Tini kah kau wajiban berikan malam mangken kak Dinto. Justru si berak sampun kak Dinto. Karena kak Dinto kemudian pendidikan ke angkui anak kan itu kudu mulai. Dimulai malam mangken kak itu pendidikan kak Dinto. Anak kemudian mau si selawat. Pengajaran ke anak. Karena itu mir ngaki, ben erkam. Makanya ngucap kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap nak kanak saya lahir kita tu sotek akal dia kertas putih. Di kare yesi nan apa? Yesi merah kata kak Dito. Merah tu gini. Yesi celeng kata kak Dito gini jadi celeng. Ki yesi kuning jadi kuning. Alah karena sotek maka kemudian iberi pengajaran lebat di hidungnya, lebat telinganya, lebat lisannya. Nika kutu ya ajari sebagus bagus. Lebat kopeng ngagi ibu kemudian ya ajari tentang solawat. Di umat ibu lahir langsung kemudian nyetel lagi ibu lebur nasi sepo. Engki timpon raja lebur juga enggak dita. Engki. Karena sekali itu, karena kali itu rekam. Bida benten kau, nonton kau lah misalnya rekam mungkin degi elang. Tapi mau nak kanak kini kan tu ingat terus kan. Kan tu kelebihan nak kanak kini. Mela nak kemudian berdak sampun kemudian nak kanak kade tu terus menginjak sajian raja pon oning ngacaca oning ngajolon sampai gen beli tanggung jawab bebetan kula sareng perajun sedaya kanak potong kade tu buru potos gen beli kade sampai akabin kade tu. Mungkin kita akabin pak kun dari sepon anik kewajiban. Aja ke potrana. Ponapan kak Dito? Di ulama kak Dito bahas banyak kan tuh. Dan kalau ngalak pokok paling banyak 4. Nah. Sepertama anak kak Dito, dak kebetan kalau serang perajun dan setiap hari sepok macam lagi. Di anak kak Dito, debun Allah wa alamu, tawa ban kabu. Ini ke debun Allah, benih debun Rasul kan? Benih kun debun dengan Nabi, tapi debun. Anna amwalakum wa auladukum fitnah. Saungkunna arta-artana bena kabi, benaan-an bena kabi, ada petena. Petena ini kotong juga ini. Engki, kelakuan petena juga. Tapi orang yang saya nerima petena ini keungkunan tentak juga. Di misalnya kau lah fitnah di orang. Oh, entah terus, ya rukun anak. Ah, kurus si alako fitnah kudu sejuba mun kaulan kan tak juba kan ti innama amwalukum wa auladukum fitnah
Cepun dawun Allah. Sangkunna artana ban kabi, artane nggih kabi. Karena ning dunya niku guna dua perak. Harta anak, sedhiti kaseneng nama manusia. Kan nggih, duaan. Melan orang eko cak sogi mun andi dua nika. Mun andi anak, huh sogi badlah. Anak apa? Anak antelo, anak. Sogi mpian pak, anak apa? Kompo ya pun pak, pak. Kan nggih. Eko cak sogi. Iki banyak dunya, nah banyak harta, nah banyak toko, nah banyak obeng, nah banyak sape, nah banyak bin. Eko cak sogi juga. Tapi kade tadi pun ulama dua nika menabit rosampor cetak ning pesa. Ngereng sambil gigi-gigi. Panjenengan banyak dunya, nah banyak tuku, nah banyak sape, nah banyak tegel, tak andi anak. Bede sekorang nggak konten. Bede tak sampurna ten. Dimake seneng kon kikorang gitu karena tak andi anak. Sehingga kemudian ring talangun ini apa? Berbondong-bondong, berlomba-lomba, seekocak mundut anak. Mundut tingak napa gih mundut nasaos. Mune kocak melene ketak kenging polen karena tak ning jual di muntut caos tiba dekat de tojet nyaman anak angkat kenging kak itu secara agama sesuai kalaban aturan agama itu bahasa lain di, dari saking penting anak sabali kejukan anak banyak nem-nem bapak tok kebelu tunya tak ada petengan bagun pelengen alam tak pelengen bukan nengki. Banyak anak tada dunya peleng. Banyak dunya tada anak pelengen kiai pada emak. Pon sepo misal mobil capek senom pajit andik toronan. Melana dua hal neka kemudian ekocak fit. Nah, napa maksud tak? Debon ulama dalam tafsir kadin to ijelasaki cek sampai beton kole serang perajunan sedaja ecapo fitnah polana dunya ben ecapo fitnah polana ha? Napa maksudnya cek sampai kau le gara-gara dunya gara-gara anak kemudian lop pada ke pangeran munya kan lagi gara-gara dunya gara-gara anak lop pada ke pangeran seabri anak pangeran saya abri dunya pangeran tapi pas lo pakai saya abri gara-gara bareng saya bagi gini kata-kata itu nah misalnya dan kau lah abri rokok ke panjenengan abri sarong panjenengan diparengi abri kelambi panjenengan pas lo pakai kau lo pahaingan ke sarong gak berak pahaingan ke rokok gak berak ke orang saya abri lo beda kan lene kasih ekocak fit. Eca pok fitnah, fitnah na anak ben dunya. Contohnya ki banyak itu, ngereng sambil kiki-kiki, tak boleh tersinggungan tapi. Nega masuk tu kiki-kiki pengajian kan kalau ngucap ngaji. Timi salah mangken, gara-gara anak pamintana, nega lebih raja etempeng kemampuan ring sepona. Ring sepona kelara meleh sepeda, tapi potrana kemudian meleh minta mau mobil. Apa yang dilakukan orang tua? Wah bontang banting bahkan na'udzubillah kadang jalan saya tak saya etrobos kan ini tako anak tak tekah sehingga kemudian rambu-rambu lalu lintas pangeran aturan na pangeran syariat na pangeran elabos gak boleh kun rambu-rambu jalan rambu-rambu na pangeran ini kata kengeng, ini kata haram, ini kata oleh ngecok, ini kata oleh di mabudu ini kata Allah ilapis tako anak tak teka hajat bentak pada ben orang lah aneka coba fitnahnya lejek sampai segak ditu segak ditu juga gara-gara tunya kemudian lupa ke pangeran lagi banyak ini kan kata gel boy ampun tak mau boleh ke pangeran kecompon pun lupa kalau gaduan tak kecompon aku lupa siapa yang mana kata itu boh adan pun pak boh adan pun kia maurib kira boh ini kan malam pun kia boh ini kalau pahai cek pun adan maurib kia putih pun ah ini kan nyaman ya cowok fit tapi benih anak ben potrah atau betulnya ini kecoba puntan kak itu tetap bagus pokoknya jek sampai malopak ke pangeran nah kenika benak
Bone tak boleh nyari dunya. Wah, berarti anak ini ketahuan enten. Epakon mebenya anak, le sebab perantaran anak golongan panjenengan sajen tambah ingat ke pangeran. Nah, je anak bentunya nikah ama amanah. Karena kan ini hiasan. Cepun dabun Allah al malu wal banun zinatul hayat. Arta ben anak nikah hiasan kehidupan. Ijan segala. Andi dunya tandi anak kurang nyaman. Benya anak tandi dunya pelengen senyari ya belenje. Kata hiasan zinatul hayat. Hiasan duni. Melana orang sepo mau ngelepotan gue seneng tuh gue lah dari kaso. Tapi mau saya begini mau bekerja bekencal pun tak pati gih. Kenyom kayaknya mau cik kene. Ini kan nyom anan, lain nyom man. Nyom anan ini kan seneng. Napa boleh pas esembui nyembui emak. Emak anak kita tambah seneng. Gitu. Nah, ini kan saya kejak zina. Hiasan kan itu. Tapi cek pondok pun Allah saya enggak. Tila tahunullah. Jangan sampai khianat dekat Allah. Arya tete pandri Allah. Saya kejak khianat kemudian menyianyakan anak kak dinto. Menyianyakan ar. Saya kocak menyanyiakan harta katin apa? Ingki kak dento tak aku nak agi artana beton kula sarang para ajun yang sedaja dak ke urusan sebagus. Nah kan nyaman menyanyiakan. Tipa ada beton kula andi barang misalnya dibiarkan begitu saja tidak bermanfaat. Anak sukan sekak dento menyanyiakan anak artena tak edidi anak beton kula sarang para ajun yang sedaja sehingga anak kak dito di anak si amanfaat. Manfaat. Ini kan. Kak Dito sini bersitung. Di. Emoti anak Kak Dito. Sarang arta jadi fit. Nah artinya ujian. Dek kebetulan kula sarang perajuan dan sedaja. Jek sampai jaga tengate. Jek sampai tertipu. Gara-gara arta. Gara-gara anak. Kemudian lupa kewajibnya. Dek ke pangeran. Pangeran. Mestena. Tunyah ben anak Kak Dito. Jadi motivasi nambahin. Enggak kapangi, oh iya re, tetepan dari Allah, oh iya re, kepaparing dari Allah. Nah, ini maksudnya. Bon, mau ini palanceng kan itu tak mari. C nomor dua, di hiasan, ya janji kebur, zina, hiasan, hiasan kehidupan. Ki kan gue masih seneng, kan gue masih seneng. Melan kemudian sering betul kalau sering perajin saja, pakon kan gue anyu undak Allah Subhanahu Wa Taala, sobaja anak kak dinto teti anak yang menyenangkan kepandang nabi dan kulus orang perajin nanti dia. Aduh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana du pangeran tun kaula Allah maksud tadi. Hablana parenge tun kaula. Nggih, atawa tetiyake. Min azwajina dari gimana bilake berarti rajina raji-rajin nganggo jamak kita bebene kemudian nek bab bab makna wa tulata waruba tapi maksudnya bagaimana lagi dari raji-rajina bisa setong atingkan abine boleh maksudnya kan itu ti kan berarti dua ti bene mapolong tong nambahi dua nambahi telok bene kan itu maksudnya ti dari raji-rajina dan kaulah bini-bini dan kaulah ya Allah wa dzurriyyatina ban katorona dan kaulah katoronan kayak itu bisa anak kompoi piok kayak itu katoronan maka dengan kui jamak juga wa dzurriyyatina katoronan katorona dan kaulah tetiakin apa qurrata ayun menyejukkan di pelupuk mata dipandang hati mun nyobot mun ngabas anak seneng aneka nah, nyaman qurrata ayun ah beda kadang kan ngabas anak anak soe pegel dan gaulah nah tahun yang menepi panjenengan mana dan gaulah kadang nafsu timpun tak sesuai maso karpa yang tuh yang tuh bene tak sesuai kalaban karpa Allah bene ben kasokan Allah mun tak sesuai ben karpa abu anafsu padahal jika saking kemudian ipa robbu dek kasokan Allah tak kira anafsu teman karena jelgene kasih kasokan ya sang Allah Subhanahu wa ta'ala wa ja'alna lil muttaqina yang tak itotop genikah digenjakkan qurrata ayun doa tapi terus lagi waja'alna lil muttaqina imama tetiagi dan kau li Allah imamah
anak imam mabini orang setak. Maksud tak abek laki sopa aja jadi contoh ke bini, contoh ke anak, jadi orang setak. Namun gungan kuro takyun korang maksudnya kinten tak kelero korang. Hadirin jamaah sebutan kolamul jagi sakone aki asa ajeng lanceng gitu kan jadi kak dinto jadi hiasan nagetan kaula sarang perajuan yang sedaja ben kak dinto jadi penyejuk na kau dina betan kaula sarang perajuan yang sedaja kata positif pasti arasa aki seneng jadi mulai anak lahir seneng anak sajian raja seneng iya kan selain ngali anak seneng emak pun kening kalau ni boleh pun namun salah sok raja tahun ini mungkin ingat Muhammad Arfan nih kan karena beda nifas kan di ngantos milan kadang selamatan nih kan isabak neng ini pak polo tungare ini benih nyelamati anak nyelamati apa emak apa anak apa karena gimana nabi selamatan aki kau gak dito menabi keng pahnoro akan jeng nabi sonat tak ada itu kipi tongare napa salah mu tak petongare buntan tak salah double berarti nyelamati anak plus nyelamati apa emak anak-anak cara rangka pon nyelamati apa anak juga nyoba arangka boleh nambah diganti double keng cana-cana erang kos saya tak napa dan karena kudu selamati juga ndeng sepon. Mohon hadirin jamaah sebutan kula mul jaki karena pengajian kak dito tak bisa lawak den kula. Karena jadi benih pelawak kak dito. Yang kada melarat kak dito. Mohon kemudian cek pon jawabun Allah Subhanahu wa taala kak dito arta atau anak kak dito bisa jadi moso. Cek pon jawabun Allah ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduun lakum. Hei orang-orang saya yakin, saya iman, saya percaya dekat Allah. Sangkuna min azwajikum. Dari bini-bini nah, dari raji-raji na ba'an kapi. Wa auladikum benak foto na ba'an kapi. Aduun lakum. Bisa tetap moso dekat ba'an. Mau banyak mana lagi? Yakin kau lah, mendatang unik kan itu. Karena ngalami apa naik kamu so emak naik kamu so ini kan banyak naudzubillah bahkan dan kula mulai tinggi Facebook kan itu banyak kan makan anak kemudian mati ering sepona naudzubillah naudzubillah humidil le kadin tuh kemudian maka penting kemudian pendidikan kaki anak aduhul lakum bisa titimoso udah berita tangkep anak-anak tibi titimoso bini ini tibi jadi mau kun kata nak kurang timpun nang senengan apa lo engkau dah moso napa mak aku cak moso karena kadang bini ben anak kak dinto bisa nyebab bagi abe kak dinto jauh dari pangi pangeran cak pun sebelum makan apa jadi moso nak abe engkau tahu nih ini kak kode ambu ki anmunya nih kaki napa kode nih apa nih ngejuang nih kode alam ya Allah ya Rasul. Melan ada pun Allah nih. Fahdaruhum. Senga tengate benda kabini. Nah, senga bantengate dek anak nih. Tengate nih kan urusan tako. Nyengre nyengre pun nih maksudnya. Jaga pada pak bini. Nah, jaga pada pak anak. Nah, didik pada pak bini. Nah, didik pada pak anak. Nah, beni kun teti fitnah. Tapi jadi cukup teti moso. Bahkan naudzubillah bisa tetinya bebeki betul kula sarang para ajana sedaja tak selamat ya junani pun Allah Subhanahu wa ta'ala bumak bodoh hubung dengan urusan selamat tak selamat engki ini kan kayak laki sedaja nih kak kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayatihi setiap orang kak itu pasti dia sarang Allah Subhanahu wa ta'ala dimintai pertanggung jawaban kaula ajunan pagi bakal tanya aki tentang binina bakal tanya aki tentang putra tanya aki bini tak abajang saya tanya lagi bini nah lagi ini tanya lagi mun bini tak abajang saya pokol lagi nah anak tak abajang saya pokol apa narentu anak kemudian masuk neraka misalnya na'udzubillahum min dzalik karena kemudian tak ngabdi dak Allah Subhanahu wa taala kaula ajunan misalnya karena pucung ibadah
bojeng bojeng puasane bojeng sedakone bojeng hajine laksanake umurane laksanake masuk swarga nyaman. Masuk swarga. Si anak naudzubillah misalnya karena tak pengaji tak bersekolah kemudian tak patuh dengan Allah Subhanahu wa taala masuk ke neraka. Jika lebih panjangan menyaman masuk ke swarga. Timpun anak kada diperiksani sareng Allah Subhanahu wa taala. Arapa ban mata bojeng. Abdina tak bersekolah sareng bapak. Arapa ban mata puasa. Abdina tak yajari di bapak. Berdiri mapan masuk ke swarga. Dan kalau tak rida mun pak masuk ke swarga, mun kau dipa masuk ke neraka. Boyolok yere ba fulan fulan di misal naudzubillah fulan naudzubillah panggil lepan na fulan bender tak masuk sekolah tak mengaji bender tak apa munduk terang bender tak yajari apa aja bender tak yajari apa asa pagi tak bisa dan tak bisa lecek kan pagi kita begitu mending itunya pagi kadi tu si acaca tanangga sokona benile sana dinapa si alaku geni ke si acaca pagi. Engki ya Allah leres ya Allah. Lah, cek mana nyaman nang surga, masuk ke neraka gie we. Ah, ini kenyaman pertanggung jawabna orang laki deka bini bendaka. Melon nah. Reng bini ini kok guna tenang. Reng bini pokoke abajang, apuasa, kemudian engki ajaga keluargana maksudnya, contohna kemudian menjaga kehormatannya. Maksudnya jangan sampai azina, jangan sampai anu, mumpun ada keluarga, toro ocak ke lagi ini, suarga apa? Mengkulupan panjenengan tak bisa kan? Di tangan kelupan panjenengan bojong ibadah, tak nanto, mumpun keluarga ini kelupan panjenengan, tak aja. Melan dapun Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku aja agaban, anfusakum abad nadibi, jaga jangan sampai kemudian masuk neraka, wa ahlikum ban keluarga, ugana nggih maksudnya nggih lima tak katon gempang nambah nebini boleh mungkin nambah enam kayak kau lah kencang tapi saya aja ke ini kasih tak bisa pujuk aja ke situng tak bobot contoh misal reng bini ini kewajib nutup aurat aneka yang mending bini ini kan mungkin model gaya kan tak bisa kan nutup aurat aku dungan ini kan tak bisa kan pun kau lah tibik ini kan melarat tiba salah kau kikir melolong anapa mak kikir mungkin kau letak kenceng masuk neraka. Iya, jangan kau lejak saya ngata EPNT pertanggungjawaban pagi. Raja anak bawa nelayan. Kau tahu mereka karena pagi begalai tanya lagi, gigir kau. Perkara tak torok, dicoko. Sepenting reng lake pon main ngaja. Ini apa kau jago nih? Ku angfusakum ben tibik jaga keluargana, benih tetanggana kan? Mengapa kau tak pati acara aman mungkin? Karena acara aman ini ngaja tetangga kan? Keluarga tibik tak jaga. Ngapa noning situ aja kan? Kalau tahu di sungguhnya, cuma karena pon nikah pon event, sungguh tak tahu dek. Di sungguh ngerap ilmu. Nih pada naga dia payet, ini kepon oneng. Agak ulah. Tak bisa jaga keluarga tibi. Aja gak embian kau. Makanya kau lah ngaji areng bareng aja lah segi ini kak. Hadirin, jamaah sebutan kau lamul jagi sekeng pingkeng. Neka mun lanjang gelu karena tak lucu lesok. Tak pada pertemuan kan aku lambu tak pada ceramahan. Jadi makin yang masjid tak pada ceramahan kalau pun. Anda tak keret tu mungkin kan usah si lucu. Ingin musleh macam tu kan si lucu. Ingin si lucu tidak pakai jompo. Ingin si lucu saya ingat. Pengajar nak ada tu dah ingat saya. Allah tidak pun Allah fahdaruhum. Tapi kemudian wa antafu atas fahu. Minta aki saporah. Dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan wajibnya kau lajunan. Ini termasuk adidik nak foto kak dinta. Si keng bingkeng nak foto kak dinta wajib kau lupan pancenengan jaga. Katina apa caran aja? Kika dinta beri ilmu, beri pangaunengan. Sehingga kemudian anak nak kau lajunan saja. Timpon tibisa bisa aja gak, pon tibasa bisa aja gak di. Mun sampai raja misalnya kadi ustad-ustad yang kepaki usah aja gak pona. Katina apa yang jaga? Cang, jaga cang. Satrian. Nah, siapa aja ngah? Buruk nih. Sampai abi nih misalnya ki usah ala kosoro. Kan pah repot kena ngepo. Lemela nah mulai ki kene nih kak kutu idi. Bahkan debuna ti ulama. Mun pon umur petong tahun surabaya aja.
Srorok noro ajek caranya ini ajek mun karena mun ceramain ini kebiasaan tak pati masuk ten. Ajek panjenengan asolat asolat panjenengan audu ajek audu ayo audu panjenengan ke masjid ajek ke masjid tinggal tekan pun ngeringer pokoknya si sepo aja ngeringer jadi kadang ngu aingeran si sepo ngguna tina kana inger si gigir aingeran boleh tikutukat kak dito tadi di anak kartu ngguna sederhana. Ini urusan kak di termasuk tak masuk kan itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ring sepo wajib adidi. Tedunga asarena ring sepo nama usdu'a. Ti tedunga anak ya jerin. Minimal pengiding. Misal ring sepo ngaji pengiding ke putrana. Sigi kene. Ti pada lepat hor kak di to. Ti misal sambil ngemban mau selawat. Pengiding. Ajarin si fokus. Karena Kak Dito sih bekal cekak mulai kikinin. Terus sampai kemudian umur petang tahun ini sholat. Mohon umur sapolo ini gede pun ulama. Eh pokon pecot. Fadribu. Pokol. Mohon tak hujung. Tahun ini gue ngan lari sepo mungkin nih kak. Mukul anan pulang tak hujung. Ya maksudnya mukul lana kerua. Mukul cerda kerua. Ini mukul ngamuk serombon kerua maksudnya. Ini pecot misalnya. Hujung. Wuh bro kak Dito. Dan gaulan bro. Kalau ni anak terlok. Tengok tu saya dari pondok kan terjemput liburan bulan Ramadan kan itu. Sobu kan itu. Beda tekar petongkal ya aja kan. Malarat kan itu. Ah mungkin aku boya. Kau lebih enter terlokan. Ini kau orang. Kau ni apa jenengan? Tapi aja kan nama lah. Tinggal pun ikir pikir. Mak katon buang mak aning zakoni mun melarat nari. Ya Allah, hadirin jamaah sibutun kulamul jagi. Tapi kak itu komplit. Kesenangan beda, ganjaran beda, ujian beda, fitnah beda. Ini keuntungan beda. Mungkin segala anak bisa nyebabagi kaulah ajunan bisa masuk neraka. Tapi kalau ben anak juga bisa nyebabagi kaulah ajunan masuk suar. Anak bisa najak juga ke suarga. Kaulah ajunan, na'udzubillah, misal tak apa-apa bejem. Kemudian Andik Potra kemudian epa ngaji, epa sekolah, epa munduk. Kemudian jadi orang yang ngerti, orang yang paham ke agama. Kemudian takwa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Telepon pagi anak kan tak ada masuk surga. Mundring sepona tak bisa masuk surga. Milen nyolok. Masuk kan? Punten ya Allah. Dan kaulah Kak Dinto saya masuk sekolah ring sepo. Saya memunduk ring sepo. Saya ngajari abojang kaulah ring sepo. Saya ngajari asedekah kaulah ring sepo ya Allah. Kau lo tak masuk surga kecuali epak ben emak kak itu masuk surga. Boyolok. Masuk surga gila. Aneka sababnya mana. Di bisa beri syafaat juga kan yang benih syafaat tak kanjeng Nabi. Syafaat tak anak. Beda kak itu dukun ulang. Aneka pas tergantung kau lah ajunan. Kau lah ajunan. Ini kayak yolok ke kak emak. Di ini lagi karena kegaduan potra. Kau lah ajunan potra. Ini kayak epangolok ke kak emak. Epa ngolok kakak suarga, napa epa ngolok kakak neraka. Tergantung kaulah aju, dan tergantung ring sepo, sepo. Nah. Bon, kadi itu mungkin ki sekotu eke ngai kaulah ajunan. Menurutkan kaya karena pun oneng saja kadi itu sunat. Sunat kadi itu. Bila bayi pokon ken sebelumnya balik. Bila bayi akikah. Tapi mau pon bale pon abini akikah didi karena pon ring sepo tak sunat pon. Di misalnya pon bale kak dito ring sepo pon tak sun sunat. Sunat itu pon akikah didi. Tak akikah tak apa dan mohon andi tak usah akikah akorban. Kak dito mau nabi dari compo korporan kak dito mohon bulan ana penyamanah bulan dari raja kak dito akikah pun. Kalau ngi kak nari sepo ngono korban sayang. Karena dia pun ulama, mohon pon balik tak sunat ring sepo nongi kaya potrana. Tiba korban, kurban, kurban, hewan kurban. A korban embik kan itu kenge. Nah belajar korban kan itu embik, karena Mekah sumbung sapi. Kan kan itu beri sapi. Tiba mungkin mau tak sapi tak korban. Pun tentu kan embik kenge kor. Ini keparah nih kalau cek. A kurban, kurban. Berarti benih ke kamu lo lembik. Gini sih bagus. Mun sepedok-pedok jual, jaga korban. Hadirin jamaah sebutan kula amul jagi kali itu ampun malam setengah sanga mun undangan ketika itu malam kan itu kula bisa rasaki suasananya pun redup
Ampun pun sok ngantok pun semacam. Kan teman ngaji ini tak nyaman. Ngaji ini tak nyaman. Tekan 5 menit ngantok. Dan gue yang gini, gini bodoh ngantok. Ini, tapi mau pengajian pada ceramah kan tak kira ngantok kan. Karena mesti kudu bener lucu nah. Mau tak lucu tak tanggap boleh. Mohon di seking bengkeng ngereng karena melemangkan Kak Dinto seterpenting ungguna benih penjelasan Kak Dinto. Tapi kalau yakin Pak Abdurrahman kemudian dapat hor Kak Dinto teronyoona ngemesa dua doa. Di doaki muka-muka Muhammad Arfan Al-Husain Kak Dinto edadaki sang Allah subhanahu wa ta'ala waladan salihan anak si soleh kamilan si sempurna tada kurang lah. Sedojana akhlak kapukus akilan secerdas latifan sealos tak gesar karena beda anak kan gesar kan mesti kulisi nomor telur itu ngeratak-ngeratak kan gitu ngerangat jadi anak latifan sealos jadi kemudian latifan jadi anak salihan di akilan latifan kemudian jadi orang yang setoat jadi kabulan Allah subhanahu wa ta'ala di toro ocak dan kering sepona benihkun toro ocak tapi juga nyona agi moga-moga Kak Dinto bisa nyelamat lagi ring sepona dunia kan terus akhirat oh, boda anak makin tolak toro ocak tapi macalaka kering sepona dunia boleh kan pun boda ini macalaka kering sep moga-moga di Muhammad Arfan Al-Husain Kak Dinto ejaga sang Allah subhanahu wa ta'ala jadi anak saya soleh, jadi anak saya takwa, anak saya ahlul ilmi, orang saya ahli ilmu, lebur nyari ilmu, kemudian ahlul khair, lebur alaqo bagus, banyak ilmu, tak lebur alaqo bagus, tak anu juga, di banyak ilmu, ben lebur alaqo bagus, termasuk juga, moga-moga nak foto boten kula sareng para ajunan sedaya si hadir melemangkan Kak Dinto, sareng Allah subhanahu wa ta'ala, titik nak foto si solehin solehat, saya bakti dekat Allah nyonaki dekat Allah saben bakti tahadus bin nikmah dan gaulah alhamdulillah tekani Kak Din mah ngusus Kak Din toh sering aja nyonaki nak potoh kita Kak Din kutu nyonaki karena tong setong gak sih bisa ngoba katanton na Allah subhanahu wa ta'ala doa berak semua boleh takdir Allah subhanahu wa ta'ala saya pun ditentu lagi Kak Din toh karena nak kanak-kanak kan pun ditentu lagi mulai kita diberi dalam kandungan kata umur rasa napa rezeki rasa napa judul napa sera pun itu Kak Dinto saya bisa ngobat doa anak kaulah ajuna melah dan nyokon akhir dari Allah subhanahu wa ta'ala disambung jauhkan nyokon rezeki meloloh rezeki meloloh anak kan itu nyokon akhir dari Allah muka-muka jadi anak saya soleh saya bekti dari Allah bekti dari kaulah ajuna dari kering sepona nyalamat taki dunia katos peleman dan kajunnya pun Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin muka-muka papangkian Kak Dinto benih sakadar papangkian biasa tapi muka-muka Kak Dinto icatat tah inilah ya sang Allah subhanahu wa ta'ala pengajian orang-orang saya nyari ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kemudian kaulah ajunan ibu kui melemangkan Kak Dinto berdeneng itaman-taman suarga na Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin amanfaat deka kaula ajunan ben amanfaat jukan deka nak potoh putung kula sarang para ajunan seteja kong langkong deka tuan rumah atas seteja kekurangan ketopalan kata sampurnaan putung kula selaku manusia biasa ben orang biasa jaya pun jaya benih potran lagi ya keng debak kali itu pahaya luk ustad gitat ma ustad milan kelungan gui surban takut campur gitu. Dicampur kita tak elok ustaz tora. Di nyono sepo ora, saya tak mengkibates kong langkong dek para sepo cangkolang. Abdi nek Kak Dinto tormator, kati Kak Dinto king karena papakon dari Allah, papakon dari Kanjeng Nabi, mun andi pangoningan epakon pada pak. Sampun epada pak Kak Dinto urusna paju, ajunan dek ke Allah subhanahu wa ta'ala. Elaksan aki Kak Dinto urusna ajunan dek ke Allah, tak elaksan aki Kak Dinto urusna ajunan dek ke Allah, dan kau ampun lestari ngelaksan aki perintah pakon dari Allah ben pakon dari Kanjeng Nabi. Moga-moga Kak Dinto katerima muka dek Allah subhanahu wa ta'ala. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Di moga-moga epaloros terus, ebimbing terus jalan kau la ajunan. Sang Allah subhanahu wa ta'ala sampai
ajal menjemput boten kula sareng perajin sedaya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil 'ilmi dhahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin. Wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa akhirana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbi wa sallim. Allahumma ufir lana dhunubana wa liwalidayna wa rahamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adhabil akhirah. Allahumma ja'al auladana wa auladatina min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil ibadah, khususan ya Allah ila Muhammad Arfan Al-Husin. Allahumma ja'alhu waladan salihan kamilan aqilan latifan. Allahumma ja'alhu shahidan wa mubarakan wa aliman wa hafizan min kalamikal maknun wa kitabikal mahfuz. Allahumma tawwil umrahu wa sahih jasadahu wa yassir umurahu wa wassi arzaqahu wa tawwil umrahu wa sahih jasadahu wa ja'alhu min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil ibadah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatina, faqbal ma'adratana wa ta'lamu hajatina ya qadil hajat. Iqdi hajatina fa'atina su'alana wa ta'lamu fi nafsina fawfir lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallama. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Saka dinto hikmah walimatul hakiko terus sampun ya tetap kelaban pemosan doa kemoga bisa manfaat mengkudak betin kaula sarang para ajun sedaya yang ke betin kaula sampun na uning bisa ngalaksana aki punapa cik sampai aki Al-Ustadz Fahru Rosi. Amin ya Rabbil Alamin. Kurang lebih nanya na maaf dari betin kaula ya kiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ilahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.